Mengejutkan, sudah bertemu dengan Luis Milla, PSSI sebut Sintayong lebih siap latih timnas Indonesia. Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Luis Milla menyatakan tidak sanggup untuk menggaransi dirinya akan mampu membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2020 jika dipercaya menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, sekelas pelatih Barcelona hingga Manchester City pun demikian, tak bisa memberi garansi. Sebab, menurut Milla, sepak bola adalah proses, di mana hal tersebut nantinya akan menentukan sebuah hasil. Wakil Ketua Umum PSSI, Mayjen TNI, Cucu Sumantri, yang ikut mendengarkan pemaparan Luis Milla di Filipina, menilai sang pelatih tak membawa hal baru dalam presentasinya. Dalam keterangannya setelah bertemu dengan Luis Milla, Cucu Sumantri mengatakan, ternyata ketika ditanya demikian, dia boleh dikatakan tidak sanggup. Cucu mengisyaratkan, PSSI tidak puas dengan apa yang dipaparkan Luis Milla. Hal itu karena program lamanya di Timnas Indonesia U23 sudah jelas gagal. Luis Milla disebut Cucu sudah gagal membawa Timnas Indonesia U23 juara SEA Games 2017 dan masuk semifinal Asian Games 2018. Jika Milla tidak menyatakan kesanggupannya menjuarai Piala AFF 2020, kandidat lainnya, yakni Sintayong, dinilai PSSI jauh lebih siap untuk melatih Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Wakil Ketua PSSI itu juga menambahkan, saya melihat Sintayong lebih siap, kalau Milla agak ragu-ragu, padahal Sintayong belum pernah menangani Timnas Indonesia. Jauh-jauh ke Filipina demi memenuhi undangan PSSI. Nampaknya Luis Milla justru tidak akan dipilih jadi pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.